Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana pada tahun akademik 2021-2022 membuka PMB penerimaan mahasiswa baru untuk 3 program studi. Yang pertama, program studi S1 Ekonomi Syariah dengan gelar akademik SE. Yang kedua, program studi S1 Perbankan Syariah dengan gelar akademik SE atau Sarjana Ekonomi. Kemudian yang ketiga, program studi S1 Akuntansi Syariah dengan gelar akademik SAK atau Sarjana Akuntansi. Nah, dari 3 program studi itu, mahasiswa yang sekarang eksis aktif kuliah itu sebanyak 550 orang. Terbagi menjadi 20 kelas. Itu mahasiswa yang total aktif sampai dengan tahun akademik 2020-2021. Nah, yang terbanyak tentunya adalah program studi S1 Ekonomi Syariah karena sudah berdiri sejak tahun 2008 ya. Nah, kemudian kalau yang keduanya program studi Perbankan Syariah tahun ini baru meluluskan angkatan pertamanya ya, tahun akademik 2019-2020 yang wisuda 2020 itu baru meluluskan satu angkatan untuk prodi Perbankan Syariah. Dan terakhir, program studi S1 Ekonomi Syariah tahun ini ada tahun kedua kita menerima atau membuka PMB mahasiswa baru. Sampai dengan tahun ini untuk program studi S1 Ekonomi Syariah kita sudah meluluskan sebanyak 340 orang. Diberdiri 2008 untuk wisuda pertama, program studi S1 Ekonomi Syariah itu 2012 sampai dengan tahun 2020 itu sudah meluluskan sebanyak 340 orang. Kemudian kalau Perbankan Syariah kita baru meluluskan angkatan pertama tahun ini, totalnya ada 11 orang keseluruhannya. Dulu di kita ada program studi manajemen pendidikan Islam sudah meluluskan sebanyak 160 orang di total lulusan kita sejak wisuda pertama tahun 2012 itu sampai dengan 2020 itu kita sudah meluluskan sebanyak 511 orang lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam unsur ini. Yang 511 itu tersebar di berbagai instansi, berbagai perusahaan ya, ada yang di perbankan, ada yang di lembaga keuangan non bank, ada di instansi pemerintah dan lain sebagainya. Di totalnya ada 511 ya. Ya, insyaallah ke depan kita akan terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga lulusan kita makin banyak yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang kompatibel, yang sangat profesional di bidangnya. Kemudian untuk tahun ini atau bagi mahasiswa, bagi mahasiswa baru ya, bagi siswa SMA, lulusan SMA, SMK, MA yang mau bergabung ke PB Unsur, kita menyediakan 7 jenis beasiswa. Ini termasuk yang sudah aktif yang jumlahnya 550 itu ada sebanyak 91 orang itu menerima program beasiswa. Nah, untuk program beasiswa di PB Unsur ada 7 ya. Ada 7 program beasiswa di PB Unsur yang bisa diakses, yang bisa dimanfaatkan oleh yang berminat masuk ke PB Unsur. Yang pertama adalah beasiswa tahfidz. Nah, beasiswa tahfidz ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang daftar ke Unsur minimal 5 juz. Jadi programnya ada yang 5 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Itu ada kompensasi khusus dari fakultas berupa beasiswa. Kalau 30 juz itu full free gratis sampai dengan akhir perkuliahan selama 8 semester. Itu beasiswa yang pertama, yaitu beasiswa tahfidz. Yang kedua, ada beasiswa prestasi. Nah, prestasinya baik akademik maupun non-akademik. Kita ada namanya beasiswa PPA, kita bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan itu. Tahun-tahun sebelumnya sudah ada mahasiswa yang mendapatkan itu. Yang ketiga itu adalah beasiswa KIP Kemenag. Nah, ini alhamdulillah PB Unsur berada di bawah binaan Kementerian Agama, dalam hal ini melalui Kopertais. Nah, mulai tahun kemarin kita alhamdulillah dapat kuota KIP kuliah dari Kementerian Agama
sebanyak 10 orang. Ini 8 semester full dibiayai oleh pemerintah ya, beasiswanya yang KIP kuliah Kemenag. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, itu ada KIP kuliah dari Kemendikbud. Jadi PB Unsur ini berada di Unsur ya, berada di Universitas Surya Kencana, tapi juga kita di bawah binaan Kepertais Kementerian Agama, karena prodi kita prodi keagamaan. Jadi selain dibina oleh Kemendikbud, kita juga dibina oleh Kementerian Agama. Dari Kemendikbud kita dapat kuota juga untuk beasiswa KIP ya, KIP kuliah. Sudah ada sebanyak 81 orang yang sudah totalnya yang sudah dapat KIP kuliah dari Kemendikbud. Kemudian berikutnya ada juga beasiswa dari Provinsi Jawa Barat ya. Jabar Future Leader Scholarship ya. Itu program beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kita setiap tahun selalu ada. Tahun terakhir kita mahasiswanya ada terbanyak di Unsur yang mendapatkan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya ada beasiswa dari pemerintah Kabupaten Cianjur, itu mudah-mudahan tahun ke depan bisa mendapat lagi. Dan sempat ada dari Pemkab kemarin, mungkin karena pandemi dan sebagainya itu sempat tidak ada, mudah-mudahan ke depan ada lagi beasiswa dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Terakhir ada namanya bantuan UKT ya, uang kuliah tunggal. Ini dari pemerintah pusat, bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa dan mahasiswa Unsur, termasuk mahasiswa yang mendapatkan bantuan UKT, uang kuliah tunggal. Yaitu 7 program beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa PB Unsur. Insya Allah kami yang mengelola PB Unsur bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan 7 program beasiswa tersebut. Tentunya syarat dan ketentuan itu mengikuti yang dipersyaratkan oleh masing-masing jenis beasiswa itu. Ayo tentukan masa depanmu bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI Universitas Surya Kencana Cianjur.